Sekretaris PPBD Asahan ditangkap saat pakai sabu bersama temannya. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Asahan Sumut berinisial JS 57 tahun ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. JS ditangkap bersama temannya berinisial ID 46 tahun yang berprofesi sebagai wira swasta saat menggunakan sabu. Penangkapan itu dilakukan pada Minggu 25 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB. Kasih Humas Polres Asahan Ibda Boris R. Pardosi mengatakan keduanya diringkus di rumah JS di komplek perumahan DL Sitorus Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Asahan. Boris mengatakan polisi lebih dulu mendapat informasi soal penyalahgunaan narkoba pelaku. Setelah itu tim tiba di lokasi dan rumah tersebut dan tim mengamankan dua orang laki-laki atas nama JS dan ID yang berada di dalam rumah, kata Boris. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan sabu seberat 0,19 gram. Kedua pelaku mengakui barang haram itu milik mereka. Polisi mengamankan dua buah mancis korek gas, lengkap satu plastik klip, berisikan butiran diduga sabu seberat 0,19 gram bruto, ujarnya. Menurut keterangan pelaku, sabu itu didapat dari seorang berinisial EH di Kecamatan Kisaran. Usai penangkapan, kedua pelaku langsung dikirim ke kantor polisi. Selanjutnya, pelaku berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba untuk proses lidik dan sidik, tuturnya.